Putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rekabuming Raka, bilang perlu ada strategi khusus menghadapi kampanye Pilpres di Jawa Tengah. Gibran menjelaskan saat kampanye nanti akan berbagi tugas dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Khusus di Jawa Tengah, Gibran mengakui merupakan medan pertarungan yang paling berat karena berhadapan dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena itu, Gibran bilang akan ada mitigasi khusus untuk Jawa Tengah. Bagiannya seperti apa, Mas? Wilayah atau? Akan sih, atau melihat peluang kemenangan, Mas? Nah, sih, ada, sudah ada titik-titiknya ditentukan. Yang jelas kami berbagi tugas dan akan sangat jarang ada di satu tempat. Ya makanya nanti ada mitigasi khusus di Jawa Tengah. Tapi yang jelas kami bekerja, kami berkampanye, kami menyambangi tempat-tempat itu bukan berdasarkan basis. Tapi bagaimana kita bisa bertemu langsung dengan warga, menerima